terakhir ko sempat viral video maliung kursi tunggu atau kursi di depan rumah di media sosial di Kabupaten Kampar. Dan kejadian ko berlakukan berulang-ulang kali. Dan kami menghimbau untuk warga yang memiliki kursi tunggu di depan rumahnya untuk lebih berhati-hati dan sampai Anda menjadi korban selanjutnya. Sempat viral di salah satu media sosial di Kampar, yaitu seputar Kampar, aksi maliang kursi tunggu di depan rumah yang terekam dek kamera CCTV. Kejadian maliang kursi ko ala beberapa kali terjadi, dan bentuknya kalau awak tengok dari beberapa rekaman CCTV, di tempat yang berbeda pelaku memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama. Aksi maliang kursi depan rumah ko pertama kali tarekam kamera CCTV di daerah Kumantan, Bangkinang. Indak basolang lamo setelah itu tarekam kamera CCTV lolio aksi maliang kursi tunggu ko di salah satu klinik di ranah air tiris. Kejadian ketiga maliang kursi tunggu di salah satu rumah warga di Ayuti dan yang terakhir bau-bau ko terjadi lo balio aksi maliang kursi tunggu di salah satu bengkel di Ona Ayuti juo bau. Awak baao semoga maliang kursi tunggu iko copek ditangkok de aparat kepolisian supaya indak meresahkan masyarakat juo le. Dan bagi masyarakat agar lebih untuk berhati-hati kalau perlu digembok bang-bang yang baogo yang letak di luma. Tim TV Ocu melaporkan. KPK mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia